Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, beberapa menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo Jokowi akan kembali mengisi posisi di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan akan menjabat di sejumlah kementerian. Ia menjelaskan, beberapa menteri yang saat ini menjabat dalam Kabinet Jokowi kemungkinan besar akan kembali menduduki posisi yang sama atau berbeda dalam Kabinet Prabowo. Muzani juga menegaskan keputusan penunjukan nama-nama menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.